Hi, welcome back to the Mecnote channel. So pada episod kali ini aku akan share dengan korang cara untuk update software iPhone korang, iaitu iOS. Seperti pengguna-pengguna iPhone di luar sana, korang dah tahu macam mana cara nak update. So dekat sini aku akan share dengan korang, iaitu akan ada dua cara. So cara yang pertama adalah menggunakan OTA. OTA ni update dia manual, ataupun mostly orang panggil OTA ni adalah over the air. Over the air ni adalah update secara manual dalam phone korang. So korang boleh pergi ke setting, general dan software update. So bila korang pergi ke software update, korang dapat tengoklah kat situ sama ada korang punya phone ni dekat latest version iOS ataupun tidak. So kalau korang dekat software yang paling latest, so dekat situ dia takkan available lah. Dia akan tulis kat situ iOS yang korang tengah pakai sekarang ni. If korang belum lagi update, so kat situ dia akan keluar satu apa ni satu file yang mana korang kena download. So korang kena tunggu. So dekat sini aku nak share dengan korang keburukan if korang update guna OTA. Mostly kawan-kawan aku update guna OTA ni tak semua lepas. If korang lepas pun tak perfect lah macam korang update pakai cara yang kedua yang aku akan share dengan korang ni. So bila korang update guna OTA ni dengan size file yang besar, so mostly dia size tu around 3GB ke atas. So bila korang update pakai OTA ni, pakai phone ni, korang tak tahu speed korang ni, phone korang terima ni laju ataupun tidak. So dekat situ korang possibility korang akan start dekat Apple logo, and then if success pun korang akan akan hadap masalah, iaitu kamera tak boleh buka depan ataupun belakang, dia akan keep on blank kat situ. And then phone korang pun tiba-tiba jadi auto silent. Lepas tu tak boleh touch. And then bila korang touch kan, dia tak smooth macam korang pakai before this. Macam-macam lagi problem yang korang akan hadapi bila korang update OTA ni. Tak semua orang lepas untuk update. Kira bagi aku, aku dapat bagi percentage yang mostly 80-90% gagal untuk update secara perfect lah. Maksudnya bila korang update tu, korang takkan alami apa-apa masalah. So update OTA ni aku amat tak galakkan lah untuk korang update guna OTA ni. Memang bahaya. So untuk korang yang memang fokus on kerja, ataupun korang ada something simpan macam nota ataupun call, gambar-gambar dalam tu, if korang tak ada update ataupun tak ada buat backup dalam korang punya iCloud, and then dekat option macam external hard disk, so bila korang update macam ni gagal, so solution untuk korang fixkan benda ni balik, korang kena format. If korang nak update untuk yang nak re-update balik, kalau siapa yang start dekat Apple logo tu, korang terpaksa tunggu new version untuk iOS pun tak tahu keluar bila. So solution yang korang ada time tu adalah format. Memang of course 100% korang punya data akan hilang. So cara kedua adalah korang boleh pakai korang punya Mac, ataupun korang ada Windows, korang boleh pakai. Korang just download iTunes sahaja, boleh pergi ke Google Chrome, korang search iTunes, then korang download and then install macam biasa. So this one is rupa yang korang akan nampak bila korang pakai Windows untuk iTunes. So korang connectkan phone korang dengan kabel. Make sure kabel tu original. If tak original, dia possibility waktu korang connect, nanti dia auto disconnect, and then bila korang tengah extract file tu, nanti dia akan tak detect. Dia kadang memang akan korang akan hadapi masalah bila korang tak pakai kabel original. So bila korang nak connect, so kat sini akan ada ikon iPhone korang. So korang tekan, so dekat sini akan ada keluar korang punya nama phone, and then berapa storage. So kat sini nama phone, serial number apa semua, dan ini adalah software yang paling latest. So dekat sini akan ada dua button, iaitu check for update. Korang tekan. Kat sini dia akan tengok sama ada phone korang ni akan ada update ataupun tidak. Normally kalau dia akan ada update, dia akan bagi option korang untuk download dan update terus, ataupun download sahaja. So dekat sini kalau perasan phone aku dekat software yang paling latest. So tak apa. So dekat sini adalah restore. Restore ni adalah format yang mana dia akan download juga software, dan dia akan install balik software yang perfect supaya korang tak ada hadapi apa-apa masalah.
So jangan risau bila korang connect sahaja phone korang dekat iTunes ni, dia automatic dia akan syncan phone korang ni dengan laptop and then dia terus buat backup. So tak kiralah korang, contoh kalau korang update pakai iTunes ni ada kegagalan, fail yang mana proceed untuk format. So even korang tak ada buat apa ni external, tak ada save kat external hard disk pun, korang akan ada option korang akan ada option untuk restore korang punya backup. Yang mana kat situ dia akan tulis list dan berapa hari bulan untuk yang latest backup tu. So dekat sini bila korang update pakai iTunes ni amat berguna. Even dia take time pun, tapi korang takkan misal lah. So normally bila korang update software tu, dia akan download software tu. Mostly untuk aku lah, aku selalu download dalam 30 minit saja. Tapi dia depends on kelajuan internet korang berapa. If so tak apa, kalau korang tak nak download software tu, korang ada option lain untuk korang download. So korang pergi buka korang punya Google Chrome. So kat sini korang just search sahaja ipsw.me. So kat sini korang boleh nampak pelbagai jenis software kat sini ada. Contoh iPhone, iPad, Apple TV, Mac, iPod Touch dan juga Apple Watch. So dekat sini untuk aku, aku choose iPhone. So kat sini bila korang tekan je sahaja dekat kategori iPhone, korang akan nampak pelbagai jenis iPhone. So korang pilih sahaja mana device untuk phone korang. So macam sekarang ni aku pakai XS Max. Aku choose XS Max. So kat sini, yang ni adalah, yang warna hijau ni adalah latest version untuk untuk version phone korang tu. So dekat contoh sekarang macam aku tunjuk kat iTunes tadi tu, 14.2 adalah paling latest, yang mana 14.2 ni untuk update dia adalah 6.29 GB. So kat bawah ni adalah previous punya version software, yang mana yang ni tak, korang tak perlu download. So korang just tekan yang hijau ni saja. Korang scroll. So kat sini korang akan nampak 6.29 GB. Macam mana korang update OTA tu kan, melalui menu dalam phone korang ni dengan size sebesar 6.29 GB ni? Terlalu besar. Even kalau berbeza pun dekat bila korang buka update guna iTunes ni, iTunes PC ni, size 6.29 GB. If dekat phone pun kurang daripada 6.29 GB. Even tinggi, even besar daripada 2 GB pun, dia take time. And then aku 100% pasti tak semua file yang sepatutnya ada dalam phone korang tu ada. Dia akan start and then dia akan ada bug, ada glitch dalam apa software tu, yang mana dia akan install kat phone korang. So phone korang tu akan hadapi masalah tu. So dekat situ dengan cara OTA ni, aku tak galakkan sangat lah korang untuk update, sebab dia membawa pelbagai jenis masalah untuk korang. Korang pun pening kepala macam mana. So ini sahaja tips daripada aku untuk update software iPhone korang. So stay tuned for next episode. Assalamualaikum.